yang baju merah jangan sampai lolos. Halo teman-teman, welcome back to EJ Gaming Channel in the house. Yo. Yap, hai Bang RJ. Mungkin rumah sakit jiwa RJ, kurang S teman-teman. Halo Bang RJ, Bang J, J in the house, yo. Yo, hai. E-H. Nanti nama gue susah juga di EJ ya. Ada yang EJ, ada yang E-H, ada yang apa gitu. Gue minta aja deh. Jadi Bang Aji bakal bermain dengan ini. Ini adalah skinnya berwarna merah ini. Kalian tahu gak sih kenapa kalinya skinnya merah? Ini hero yang lumayan laku di luar ya. Tapi di Indonesia itu gak gitu laku. Kenapa? Karena Indonesia itu sangat berpaku dengan pro playernya gitu loh ya. Sedangkan player luar itu berusaha membuat meta baru gitu loh. Kapan kita bisa bikin meta baru lagi ya kan? Siapa tahu nanti kedepannya bakal ada yang pakai kali di turnamen gitu loh ya. Kita harus mendukung pergerakan meta baru. Ceritanya nyoba skin nih. Yoi. Tahu aja lu. Lu. Anjir abis ngetik gak bisa gerak, cuk. Waduh, duh ping gua. Tolong. Tolong ping gua, tolong koreksi gua. Tolong. Untung aja. Udah aman. Wah, bener-bener nih. Yoi. Kalian tahu gak sih ceritanya kenapa dia bisa pakai baju merah gini? Gua ganti koneksi dulu deh. Gak penting banget ya. Abis ngomong gitu terus ganti koneksi. What the hell, man? Ada apa ini dengan koneksi gua nih? Dia itu siapa? KW4. Tunggu gua nge-lag coy. Tunggu koneksi gua kasih kalau masih error gua ganti HP ini. Kok error teman-teman? Error teman-teman. Koneksi gua error teman-teman. What the hell in the house yo? Ini EJKW. Yo, bro. Ini EJKW. Bodo amat dah. Oh, ini tadi enggak nge-lag teman-teman. Enggak nge-lag sih. Oke. Nah, crowd-nya di atas cukup cepat ya dia. Ayo gue bantu. Wah, teman kita dapat first blood. Siapa yang ambil buff biru lu? Buff birunya dicuri musuh ya? Oh iya. Buff birunya dicuri musuh, teman-teman. Pantasan JP-nya habis mana? Lih, juga ini nakrot ya. Oke, sabar teman-teman. Gue bakal memberikan dia pelajaran. Oh, nakrotnya mau nyampain buff biru kita lagi gitu. Oh my god, what the hell? What the hell bro, balik dulu deh, ganti koneksi dulu. Ini nih, wifi bapuk, indie house. Tau gak indie house, anak indigo. Wifi bapuk coy. Bayar mahal kayak gini nih hasilnya nih. Bener-bener bapuk indie house yo. Kok jadi curhat sih gue. Masih mendingan gue pakai wifi nya HP gue gitu loh. Nih, yaelah wifi bapuk. Siap main selalu gitu temen. Mungkin temen-temen yang nonton Bang Aji streaming selalu tahu ya. Bang aja selalu nge-lag kayak gitu kalau main malam. Ya itu, wifi bapuk. Oke. Okay. Gua gak mencemarkan nama baik. Itu kenyataan, teman-teman. Tidak mencemarkan nama baik. Itu wifi bapuk gitu loh. Kalau bisa ganti gua udah ganti gitu loh. Ntar lah gua cari wifi internet yang lebih bagus lagi biar gua bisa live stream. Itu cuma uploadnya doang bagus. Parah. Bapuk. Iya, tapi gak stabil gitu loh. Woi, kalau main-main aja. Yo, gak usah banyak ngomong gitu loh. Marah kan artunya. Gak tahu kartunya lagi dapat itu. Ini hero yang sangat takut banget dengan nakrot, jadi harus hati-hati. Kalian ini ngomong apa dari tadi? Nggak tahu. Wah, ada nakrot coy. Gila pro kali. Matikan nakrotnya, percayalah padaku. Nakrotnya coy. Woi, lihat peta woi. Nakrotnya kasih mati, cuk. Nah, itu lu matiin nah. Mau kemana sih lontong goreng bumbu teh kucing? Nah. Mati enggak lo? Hah? Eh, JP sih enggak iso gitu juga kali JP. Ya Ella, otak di mana otak? Astaga naga dia dibunuh Abisal, cuk. Lihat tuh. Aduh, enggak ada yang mau mukul Abisalnya, coy. Wah, kayak di film. Dengan kondisi seperti ini kayaknya Bang Aji enggak usah bikin ini deh. Enggak usah bikin apa film lagi. Bapuk teman-teman benar-benar ya. Jadi kenapa kalinya berbaju merah? Ternyata dia terinspirasi dari film Warkop DKI. Oh iya bang, kok tahu bang? Yang baju merah jangan sampai lepas. Tahu gak lagunya? Lagu favorit gua. Siawase wo umono umeni. Matiin tuh. Ah, tembak. Nah, yang baju merah jangan sampai lepas. Nakrotnya baju merah gak tuh? Enggak. Baju hitam dia.
Siawasewo. Jadi buat teman-teman yang gak tahu, akhirnya udah ngerti kan dari mana asal mula si baju merah jangan sampai lepas ini gitu loh. Oh my god. Untung aja dia dimainnya gitu sakit loh. Sabar-sabar kawan, gue takut ada nakrot. Ya kan gue bilang, mundur-mundur kawan. Yang baju merah jangan sampai lolos. Yang baju merah jangan sampai lolos ya. Akhirnya kalian tahu ya sejarah hero yang satu ini. Jadi buat teman-teman yang bingung, bang dari mana asal mulanya, udah tahu semua ya. Jadi sejarahnya itu yang bikin game ini banyak banget terinspirasi sama Indonesia. Kemarin tuh MOBA ke Pak Tarno, sekarang MOBA ke Warkop DKI sih. Iya, karena mereka sangat menjunjung tinggi rasa, tenggang rasa gitu loh. Gak ada hubungannya sih tenggang rasa sama yang baju merah sampai jangan lolos. Wah, Arthur kita lebih jago. Ini musuhnya trolling, teman kita ngepur, lihat tuh. Ngepur in the house yo. Gila, pura-pura AFK, lihat tuh. Wah, gila, pura-pura AFK in the house yo. Sabar yo, sabar yo. Jagain atas dong yo. Wah, ini enak banget nih. Hero-nya aneh-aneh nih. Selama musuhnya gak ada JP, Sriwama gitu, aman lah gue. Gak ada hero-hero cepat lari. Woi, lihat map. Oke. Wah, nakrotnya mati sama Arthur. Arthurnya jago banget, buset. Ngepur dong Arthur. Mampus lo. Sabar ya, boomstick gue udah mau jadi teman-teman. Ya. Wah, teman kita dapat tower lagi. Mantap lah ini, bentar-bentar yang baju merah jangan sampai lepas. Kenapa rambutnya ada satu yang panjang? Jadi ceritanya gini. Jadi ceritanya dia itu dia mau nikah terus kan. Dia disuruh manjangin rambut, ya kan? Nah, rambutnya terpaksa dipanjangin kayak gitu gitu loh. Terus dia disuruh nyanyi. Yang baju kok mati sih JP-nya? Ini JP banyak micin beneran dah. Matiin tuh JP Jokernya, gue bunuh Abisal aja. Mudah amat sama kalian, mati aja kalian semua. Abisal! Untung gak di-steal. Ayo, painanya. Painanya. Cuk, painanya one hit, cuk! Kabur! Mati semua teman gue. Wah, bener-bener. Yang baju merah jangan sampai lolos. Mati kelontong. Mati gak lo? Penuh semua apinya. Tadi apa ya? Tadi mimpi lo. Mimpi lo itu. Tadi itu apa? Tadi itu mimpi coy. Nanya dia. Buff biru pasti diambil sih. Ya kan? Kebaca dah. Gue salah. Gak apa-apa. Buff biru diambil gak apa-apa. Network masih jauh ya. Gua range gue super jauh ya. Gua bakal bermain aman ya. Gak bakal bisa dibunuh sama musuhnya. Ya, yang penting gue nyanyi. Yang baju merah jangan sampai lolos. Ya. Siawasewo umunu. Kok malah nyanyi si longor ini? Gak jelas ya. Kayak sampah masyarakat yang tidak berperikotakan gitu loh. What the hell? Gue dikatakan tidak berperikotakan padahal otak gue ada 3 gitu loh ya. Otak apa? Otak tikus. Sabar-sabar. Minta duit dong, bagi-bagi dong. Jangan marah gitu dong. Lu gak aja tidak berperikemanusiaan lo ya. Oke. Bang Aji bakal nunjukin ya. Gimana hebatnya hero yang satu ini ya. Si baju merah jangan sampai lolos ini. Karena kenapa dia gak boleh lolos ya? Karena dia tuh kuat banget gitu. Lihat nih. Lihat nih, Joker ya. Awas lu nanti Joker. Sabar lu Joker. Mati lu. Makan nih, yang baju merah jangan sampai lepas. Maju kalian. Iya, pijak terus. Pijak tuh jurus matematika gua. Nah, pijak dia, pijak Joker. Joker. Aduh, tuh gimana sih JP's? Mabuk micin ya? Gak ada ulti sih dia. Ya udah deh, gua balik deh. Yang baju merah jangan sampai lepas, ya kan? Ini hero yang sangat laku banget di Eropa. Hampir di setiap satu apa ya? Di setiap satu kali live streamingnya di Eropa turnamen itu ya, ASL mereka selalu ada satu tim yang menggunakan Kali. Kenapa? Karena Kali itu adalah mereka ngefans sama ini loh, Warkop DKI gitu loh. Mereka mikirnya Warkop DKI itu film legendaris Indonesia. Jadi kita harus pakai hero legendaris Indonesia gitu. Jadi sebenarnya Indonesia itu sangat dihormati gitu di luar ya. Sampai semua dari game ini JP-nya ngantuk, jangan rusuh lo main. Gila, mereka berantem ya. Emang ini main apa? Main The Sim, gak boleh ngerusuh. Kacau ini. Galak kali Arthur-nya. Nah, ini kayaknya dia pemain The Sim ini feeling gue nih. Tersinggung dia, musuhnya terlalu galak gitu loh. Parah. Boy, kalau main The Sim jangan ngajak-ngajak gue, coy. Oke. Mau buff biru nggak? Gak mau gue ambil nih. Oh, mau dia. Lihat nih, Arthur kita jago, teman-teman. Makanya dia ngomongnya kasar gitu loh. Orang jago ngomongnya kasar gitu loh.
itu pro player teman kasar semua dong, bang. Enggak semua. Enggak semua. Dan gitulah kalian. Lihat nih. Yang baju putih jangan sampai lol, lihat jokernya tuh. Udah amat yang lain mati kalau ngor. Bantuin toy. Nah, mati nakrotnya longor. Lawan, lawan, lawan. Ada stunner kita. Mati dia. Nah, mati kalau ngor. Lompat ke gua, lompat ke gua, lompat, lompat. Nah, mati kalau ngor. Mati kalau ngor. Gila lompatan JP kayak di film-film. Dia bisa memprediksi musuhnya bakal kemana ya. Sampai gak kena gitu loh. Gila lompatannya. Keren badai. Jadi, teman-teman, kalau teman-teman suka dengan hero-hero seperti ini ya, Bang Ije sangat menyarankan ini hero yang wajib kalian coba gitu loh. Ini hero yang super duper overpower ya. Kalau udah sempat kayak gini lihat ya. Painannya bakal jangan sampai lost. Yang baju yang enggak pakai baju jangan sampai. Iya, enggak mati, cuk. Wah, enggak mati dia, teman-teman. Benar-benar hoki dia. Benar-benar sakit banget ultinya. Apalagi kalau kita punya buff biru gitu loh. Gue minta buff biru dong. Minta buff biru, coy. Bantuin, coy. Enggak sempat, coy. Tolong dong. Ah, pasti enggak dikasih nih gue nih. Dikasih, dikasih, dikasih. Oh, daripada curi, daripada curi. Sialan, gue bunuh loh. Buff birunya sama dengan nyawa lu. Tidak, tidak, tidak. Yang baju putih jangan pukul gua. Ya elah, tega banget sih musuhnya. Ini gara-gara buff biru mati semua nih tim gue nih. Nah, nice, nice, nice. Musuhnya mati 4. Ayo, JPS, tusuk. Pukul, pukul, tusuk, tusuk. Kejar terus, kejar terus, kejar. Tusuk, lompat, tusuk, tusuk, lompat, tusuk. Ngapain tabrak bintang? Bintang, ngapain kayak tinding? Ngapain tabrak King Kong? Apa maksudmu ngapain lu tabrak King Kong? Astaga naga, ini lagi satu. Astaga naga. Katanya jangan rusuh. Main The Sim, tapi dia rusuh kali. Kacau ini. Gak percaya lagi gue sama si Arthurnya. Dia bilang jangan rusuh, ini mau ngetik dia, mau ngetik nih. Yakin gue. Terlalu bersemangat. Has, has. Haha, itu salah ketik ya. Kita lihat lanjutannya, lanjutannya. Pasti bakal ada yang balas chatnya. Terlalu bersemangat. Padahal Mak Erot tinggal sekali pukul. Mak Erot mau dipukul, tega banget. Mak Erot tuh nenek-nenek, anjir. Dia berani memukul nenek-nenek gitu loh. Gak punya otak tuh orang. Kalian coba search di Google. Mak Erot tuh nenek-nenek, teman-teman. Dia mau mukul Mak Erot. Kan tidak punya otak gitu orang. What the hell, man. Nenek-nenek mau dipukul gitu loh. Arthur itu gede badannya, mukul nenek-nenek. Dasar tidak punya otak. Pukul, nah itu gitu. Pukulnya kuda, pukul gak apa-apa. Sini, sini, sini. Sini, ada pembalut. Pembalut juga kita pukul gak apa-apa, pembalut, ya kan. Tinggal beli baru gitu loh, mereknya banyak lagi. Halo pembalut. Lalalala. Oh, ada joker. Lu kira gak? Yang baju putih jangan sampai lepas. Anjir, lepas. Jokernya one hit gua, teman-teman. Oh my god, what the hell, man. Jadi ini kelemahan hero ini adalah hero-hero seperti Joker gitu loh. Gua benci banget sama Joker. Jokernya harus mati sama gua. Gua enggak peduli apa yang terjadi ya. Gua pakai skill 3, gua target Jokernya aja. Sialan tuh Joker tidak punya otak. Pukul abisannya. Pukul abisannya. Enggak mau, Bang. Saya mau lewat aja. Kita mau ke atas rame-rame. Oke, gua terima kata-katamu. Terima kasih. Ayo dong, teman-teman, jebolin atas. TB-in dikit gitu loh, jangan biarin trip kita mati. Itu matiin tuh, benci banget gue sama jokernya, sumpah dah. Jokernya harus mati nih. Holy of Holies langsung nih gue nih. Mati gak tuh joker? Oh, teman kita malah mati tuh. Woi, kalian di... Oh, enggak, musuhnya masih di sini semua. Matiin jokernya dong, please, aku mohon jokernya aja. Jago juga jokernya, teman-teman. Jokernya jago, teman-teman. Kalau cupu udah mati dia tadi. Musuhnya, oh, buff merahnya diambil. Gila ya nakrotnya ya, boleh juga kau. Sini kau, sini. Pukul aku, pukul aku. Pukul lah. Woi, pukul aku sini. Aku tunggu kau di sini, temen kau di belakang nih. Taunya aku kau di sini kau, monyet. Oh enggak, di situ dia. monyet, sini kau. Cemen kau. Bencong tamalang, mati kau sama Arthur kau, mati kau. Sabar teman-teman. Kita bisa DS. Oh enggak, nanti aja. Sabar ya, gue udah kapok sama Joker, gue gak berani paling depan lagi. Dikit lagi teman-teman, dikit lagi jadi item gue. Oh, ada buff biru, ada buff biru. Lumayan sih ini. Mati kolongor, dapat buff. Makan nih peluru gue, makan nih Joker. Diam di tempat lo, mati lo. Makan nih. Gila ya, baju merah jangan sampai lepas. Nah, kerotnya mau nge... Mundur-mundur, ayo, attack. Tek, gue yang dev. Percayalah sama gue, please, aku mohon. Aduh, kenapa mundur semua, cu? Nakrotnya gak ada mana itu, mati tuh.
Halo Nakrot, mau kemana lu Tong? Mau kemana? Yang baju merah jangan sampai lepas. Emang enak Nakrot digituin sama cowok hidung belang. Hidung gua gak belang sih. Maksudnya gak ada mana. Ah gak ada, semuanya main magic. Ya udah gua bikin Frosty Revenge aja kalau gitu. Sorry aneh nge-troll. Nge-troll apa? Main The Sim. Tenang aja kalem bro, menang ini dah. Gua bunuh Joker dulu sekali aja. Habis itu kita end. Gua cuma bunuh Joker gitu loh. Bunuh Jokernya sekarang. Enggak pulang dia. Ya. Dia enggak pulang, teman-teman minta olahraga. Di situ dia. Halo, bro. Gua enggak punya Frosty Revenge, kalau ada udah mati dia, sialan. Enggak pulang loh. Joker, siapa yang ngajarin kamu, Joker? Mampus kau. Mampus, kapok enggak lu enggak pulang. Gila, musuhnya Paina, buset ngejekin gua sih lu. Pakai Paina, buset dah. Ini nih. Yang baju biru jangan sampai lepas. Sekarat enggak lu, Tong? Nakrotnya pinter ya. Tapi enggak sepinter tim gua, coy. Ayo masuk. Damage gua 900 nih sekali pukul nih. Pasti pulang dia, enggak mungkin enggak pulang kalau ini hancur. Pulang lo. Mati temen lo. Gak mau pulang ya Nakrot ya? Gak mau. Aku mau ke tengah aja. Ya udah, pergilah kau ke tengah. Rumahnya Nakrot. Nakrot rumahmu Nakrot. Lebay lubang. Oke. Jadi itulah teman-teman gameplay mengenai kali. Gimana menurut kalian? Sejarahnya. Masuk akal kan? Valentine jadi MVP. Oh my god, gua kira gua MVP. Jadi itulah teman-teman gameplay mengenai kali, semoga kalian terhibur ya. Kali ini skinnya keren banget ya, dan itu terinspirasi dari film Indonesia Warkop DKI. Kalian bisa cari sendiri nyanyian kode namanya Si Baju Merah Jangan Sampai Lolos, itu adalah inspirasi dari kali skin terbaru kita gitu ya. Jadi semoga teman-teman terhibur dengan gameplay kali ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe kalau kalian terhibur. Karena Bang Aji bakal update game horror besok, Resident Evil 7. Karena udah pertama juga Bang Aji mainnya di live streaming. Jadi Bang Aji bakal tunjukin ke teman-teman. Selain itu juga bakal ada game lain lagi nantinya. Dan see you again in the next video. Bye bye. Boom, 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 boom.